kami sedang mengembangkan tahap yang kedua. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah yang kafling-kafling baru, juga kawasannya juga baru. Jadi jalan-jalan sudah mungkin dibilang 75%, 90% sudah selesai. Kemudian saluran-saluran sudah selesai semuanya. Ada untuk listrik, bawah tanah, kemudian ada fiber optics-nya. Semua sudah tertanam sebagai infrastruktur di koridor St. Moritz ini. Jadi rumah juga sudah mulai dibangun, ada yang tipe 10, ada yang tipe 7. Jadi buat teman-teman semuanya yang pingin rumah model kontemporer, ini adalah pilihan salah satu yang paling the best buat kalian.